teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bikin cemilan enak yuk. Ini cocok banget buat cemilan sendiri di rumah atau ide jualan di sekolahan. Pastinya laris manis dan ini tuh jadi favorit untuk anak-anak. Kita simak terus ya ke proses pembuatannya sampai selesai. Dijamin rasanya bikin nagih. Untuk bahannya ini saya akan siapkan dulu satu persatu ya. Langkah pertama kita parut dulu kejunya ya. Ini nanti saya akan gunakan buat topping. Saya parut itu setengah bungkus, itu berapa gramnya, sekitar 70 graman gitu teman-teman. Nah kita gunakan nanti secukupnya aja. Setelah diparut kita sisihkan. Kemudian saya juga akan gunakan meses coklat secukupnya aja ya. Langsung aja di sini saya siapkan wadah. Saya gunakan takaran sendok ya teman-teman. Ini saya gunakan tepung beras kemasan 10 sendok makan ya teman-teman, atau kurang lebih 150 graman gitu ya. Ini untuk takaran saya gunakan yang sedang aja. Kemudian tepung maizena saya gunakan 4 sendok makan. Kita tuang semua. Kalian bisa gunakan yang curah atau yang kemasan gitu ya teman-teman. Kemudian gula pasirnya saya gunakan 2 sendok makan. Ada telur 1 butir, lalu saya tambahkan soda kue atau baking soda nih teman-teman, setengah sendok teh, lalu air susu 200 ml teman-teman. Saya juga akan tambahkan pewarna makanan. Untuk pewarna kalian gunakan sesuai selera aja ya. Di sini saya gunakan warna hijau ya teman-teman. Kemudian aduk rata menggunakan whisker ya. Nah seperti ini. Setelah rata kita sisihkan dulu. Baru kita siapkan teflon ya. Ini saya gunakan wajan teflon seperti ini. Kalian bisa tentukan sendiri untuk ukuran besar kecilnya ya. Bisa gunakan teflon yang lebih kecil atau yang ukuran seperti ini nih. Untuk yang saya pakai ukuran 22 cm ya teman-teman. Nah kita panggang sampai kecoklatan ya. Ini untuk manggangnya teman-teman bisa gunakan api kecil ya teman-teman. Nah setelah agak kering nih kita masukkan keju parutnya untuk topping, lalu meses secukupnya aja. Tinggal dibalik dan ditekan. Ini sudah matang teman-teman. Tuh hasilnya cantik banget. Kita ulang sekali lagi ya. Olesin wajan teflonnya menggunakan minyak sedikit aja, lalu ambil beberapa adonan ya teman-teman. Kurang lebih 1 sendok centong kuah ya teman-teman. Pokoknya untuk tebal tipisnya kalian tinggal sesuaikan aja. Nah kita tambahkan keju parutnya. Setelah kecoklatan lalu meses secukupnya aja. Untuk topping bebas ya, kalian misalkan pengen pakai stroberi boleh, pakai susu juga boleh nih. Ini sudah matang. Hasilnya itu jadi banyak banget ya teman-teman. Untuk 10 sendok makan aja tuh jadinya banyak banget. Bisa kalian jual dengan harga 2000-an aja tuh, anak-anak suka nih. Bisa ditempatkan di mika seperti ini ya teman-teman. Tuh tinggal ditutup rapat, tinggal dijual. Ini sudah selesai ya teman-teman. Selamat mencoba. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih banyak ya atas dukungannya. Wassalamualaikum.